TPS 12 di Desa Kampung Baru RT 15 Kelurahan Blimbing Murumpudak bawakan perlengkapan pencoblosan ke Rumah Sakit Pertamina. Hal tersebut untuk memfasilitasi hak suara karyawan rumah sakit dan keluarga pasien yang berjaga. Di Rumah Sakit Pertamina ini terdapat 29 orang pemilih yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Usai penghitungan dari ke-29 surat suara tersebut, 28 diantaranya dinyatakan sah dan satu surat suara dinyatakan tidak sah. Linmas TPS 12 yang bertugas mengantarkan perlengkapan pemungutan suara ke Rumah Sakit Pertamina mengatakan, setiap kali pemilihan umum TPS 12 selalu melakukan hal serupa, agar karyawan atau pasien rumah sakit yang bertugas dapat menggunakan hak suara mereka. Dari kita TPS 12 untuk menuju ke rumah sakit pengantaran pada sekitar jam 11. Berakhir dengan jam 12 lebih dikit. Berapa kotak suara, Pak? Satu kotak suara kita bawa ke sana. Jadi ya secara itu bagaimana, Pak? Lancar-lancar saja di rumah sakit? Alhamdulillah berjalan lancar di rumah sakit dibantu para karyawan rumah sakit. Nayan menambahkan saat ini pihaknya belum bisa mengakomodir hak suara pasien rumah sakit karena terkendala waktu dan personil yang juga terbagi untuk melayani masyarakat yang mencoblos di TPS 12. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.